Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Ratu. Ya, kalian pasti sudah tahu ya ini vlog requestannya siapa. Ya, betul, requestannya Pak Sun Sun. Pak Sun Sun. Jadi hari ini aku mau ke sekolah. Mau ngapain? Aku mau ambil barang-barang aku yang ketinggalan di sekolah. Kenapa diambil? Karena kita daring lagi. Gini ya teman-teman, kita harus selalu menerapkan 5M. Kita harus terus jaga protokol kesehatan kita gitu. Nah, kalau misalkan kita kayak, ih, apaan sih, biarin aja. Nah, sekarang lihat, kita daring lagi kan. Ya, sekarang jam 12.38. Aku janjian sama teman aku juga, Jahwa sama Atika, ke sekolah, mereka mau ambil barang juga gitu. Oke. Aku mau siap-siap dulu dan aku mau berangkat. Yaudah, seperti biasa aku bakal kasih footage. Yaudah, bye-bye, sampai ketemu di sekolah. Bye-bye. Kita semua daring. Let's go. Kita pertama ke kelas 83 dulu aja ya gak sih? Emang kita mau ngapain? Suruh vlog liat-liatin semuanya? 83 di mana? Kayak kondisi pas daring. Ayo, let's go. Guys, ini kelas 83. Sepertinya ada orang yang diri, tapi sepi. Lihat, ini kosong. Ya, pas ke bawah, apalagi bawah ini kosong banget, teman-teman. Toilet. Ya. Toilet. Ini kelas 74. Ini kelas 84. Oke, ini udah sampai di atas. Ini kelas 73. Lihat. Kosong. Ini kelas 72. Ada Pak Dede. Dede lagi main laptop. Ya, 72. Ada Bu Silvi. Hai Bu Silvi. Tada. Ini perpustakaan. Sepi banget ya, iya dong. Beli mie-nya. Pokoknya di lantai 3 juga kosong. Lanjut ke bawah. Kita muterin kelas-kelas bawah lagi. Ya, ini kelas. Kelas berapa ini? Kelas 82. Kelas 82 kosong. Kelas 82. Kelas 81. Udah deh, gitu aja teman-teman. Sekarang udah selesai. Itu ada guru-guru lagi rapat, jadi aku pelan-pelan ya. Dan udah deh. Terima kasih udah nonton. Itu keadaan sekolah. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye teman-teman. Tetap jaga protokol kesehatan. Bye-bye.